Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipin, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini kita akan react beberapa video itu tentang prediction ataupun perlawanan antara China dan juga Kimnas Garuda. Apa basa-basi, ayo kita lihat video menarik ini. Kita sudah terhubung dengan manajer Timnas, Bapak Sumarji. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sumarji. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Sumarji. Ini bagaimana kondisi para pemain Timnas? Apakah ada yang cedera, baik itu secara fisik maupun mental? Apakah sudah siap, Pak Sumarji? Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan, untuk kondisi para pemain semuanya kondisinya baik ya, bugar. Kecuali Jordi Amat. Jordi mengalami cedera dari pertandingan kemarin lawan Bahrain. Dan kemungkinan hari ini dia akan kembali ke klub, dikarenakan kan untuk proses penyembuhannya supaya cepat. Dan saya sudah koordinasi dengan klubnya agar supaya Jordi dibantu untuk MRI dan lain sebagainya. Karena kan memang kondisinya ini tadi kita tanya dokter tim, kondisinya memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan latihan untuk hari ini dan tentunya besok untuk pertandingan. Maka kami diputuskan tadi untuk kembali ke klub untuk Jordi Amat. Seperti itu. Baik, Pak Sumarji, secara taktis maupun teknis ini apakah ada evaluasi dari Coach Shin Tae-yong dari pertandingan kemarin melawan Bahrain, Pak Sumarji? Ya, jadi kalau kita berbicara soal evaluasi, tentu sudah dievaluasi, terutama bagaimana anak-anak tidak fokus di menit akhir ya, apalagi setelah 90 menit menjalani pertandingan dan sisa tambahan waktu, itu yang jadi evaluasi dan sudah diulang berulang disampaikan berulang-ulang kali sebelum wasit meniupkan peluit akhir atau panjang akhir tanda berakhirnya pertandingan. Pemain tidak boleh 0,0 detik pun untuk tidak fokus. Jadi itu sebagai catatan dan juga sebagai evaluasi tim kepelatihan, dan sudah disampaikan dan diingatkan terus-menerus. Mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan berikutnya tidak akan terulang kembali hal-hal yang tentunya akan merugikan tim. Pak Sumarji, kita ketahui bahwa Cina ini sedang dalam tekanan berat karena tak pernah menang ini, tapi tidak membuat Indonesia jumawa, karena ini juga menjadi hal yang harus kita garis bawahi bahwa Indonesia juga harus menang. Bagaimana catatan dari Coach Shin Tae-yong untuk mempersiapkan timnya dalam laga ini? Adakah pendekatan khusus yang diberikan oleh Coach mengingat ini adalah lawan kita adalah Cina, Pak Sumarji? Iya, ya, betul. Jadi memang ini pertandingan yang benar-benar sangat penting ya. Satu, karena kita belum pernah menang. Dan yang kedua, kita sudah menyiapkan strategi khusus mendasari dari tim analis yang sudah bekerja sekian lama, beberapa minggu, menganalisa dari pertandingan-pertandingan Cina sebelumnya. Sehingga dengan dasar itu, kita betul-betul ingin mempersiapkan anak-anak dengan strategi yang benar-benar tepat ya, agar supaya apa yang menjadi target kita di Qingdao sini lawan Cina itu betul-betul bisa terwujud, dapat 3 poin. Baik, Pak Sumarji, mungkin persiapan taktik seperti apa nanti yang akan disiapkan menghadapi Cina? Apakah mungkin ada pemain-pemain dari Cina yang mungkin patut diwaspadai oleh nanti tim kita saat pertandingan? Kalau melihat situasi ini, saya kira semuanya diperlakukan sama. Dikarenakan Cina ini juga ini home ya, pasti dia juga akan all out. Dia akan habis-habisan pasti itu, karena ini home-nya mereka kan, dan boleh dikatakan dia selalu kalah. Dan tentu yang harus selalu diwaspadai adalah kebangkitan mereka. Dengan upaya-upaya yang tentu yang sudah kita siapkan, jangan sampai kita tidak bisa meredam kebangkitan lawan. Maka yang kita persiapkan adalah strategi khusus agar supaya kebangkitan tim Cina itu tidak bisa
tidak bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan buat tim mereka, sehingga kita tetap optimis untuk bisa menang di pertandingan nanti. Pak Sumarji, mungkin kami juga ingin menanyakan kepada Bapak, apa tanggapan Bapak mengenai pernyataan dari Sekjen AFC yang menyebutkan pengaduan kepemimpinan wasit itu harus lebih detail lagi. Pak Sumarji, boleh tanggapannya? Ya, ya, terima kasih. Wasit jadi justru kami bertanya ya, pertanyaan saya ini, itu apa benar Sekjen AFC yang menyampaikan seperti itu? Karena apa? Karena dari protes yang saya kirimkan sesaat selesai pertandingan, terus besoknya kami juga lampirkan detail apa yang kami laporkan. Contoh misalkan yang kami laporkan adalah soal tambahan waktu. Tambahan waktu dari 96 jadi 99, itu juga kita lampirkan secara detail. Terus baik menitnya, terus semua kejadian itu kita lampirkan, karena memang itu sebagai syarat laporan kita gitu. Terus beberapa hal yang menjadi aduan kita, protes kita, itu juga sudah kita kirimkan. Saya yang jadi pertanyaan justru sekarang sampaikan, kenapa sampai dengan saat ini itu tidak, notifikasi sudah kita terima bahwa protes itu sudah. Nah, tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari AFC. Kita harus bayar. Biasanya kalau protes itu begitu kita kirim, terus notifikasinya ada, terus muncul rekening yang harus kita bayar. Sampai sekarang itu belum gitu. Maka ini tadi kami terus mengejar menanyakan, minta jawaban. Kenapa kok sampai saat ini kok tidak ada notifikasi berkaitan dengan soal bayar denda yang bayar protes yang harusnya sudah bisa kita kirimkan, mestinya harusnya 1x24 jam gitu. Ini yang jadi pertanyaan kami justru. Baik, berarti ini dengan kata lain pernyataan bahwa tidak mendetail itu sangat tidak benar dari Sekjen AFC begitu Pak Sumarji ya. Namun ini untuk mengantisipasi di laga nanti Pak, laga selanjutnya kita agar tidak terulang kembali kontroversi yang kemarin terjadi di pertandingan Bahrain. Ini akan seperti apa Pak Sumarji? Betul. Ya, jadi begini. Ada momen yang memang kita pergunakan untuk itu. Tadi jam 11 saya MCM, kebetulan lengkap semuanya ada, termasuk referee asesor, diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal apa yang kira-kira disampaikan. Tadi saya sampaikan intinya bahwa dengan adanya kejadian antara Bahrain dengan Indonesia, referee tidak fair play dalam memimpin pertandingan, menambah waktu yang tidak sesuai. Betul. Ya, hal. Pelanggaran-pelanggaran yang semestinya itu untuk Indonesia, tetapi itu dipakai untuk diberikan kepada tim lawan Bahrain, sehingga beberapa hal itu kami sampaikan, dan kami menyoroti yang lebih khusus adalah tambahan waktu yang menurut kami tidak rasional. Karena apa? Karena satu, selama tambahan waktu 6 menit itu tidak ada delay-delay, tidak ada juga pelanggaran-pelanggaran yang memakan waktu dan sebagainya, sehingga tidak masuk akal kalau pertandingan itu 96 itu bisa dilebih sampai dengan 3 menit sampai tercipta gol. Akhirnya juga kebetulan referee asesornya orang Irak juga menyampaikan prihatin dan menyampaikan juga harusnya itu tidak terjadi begitu, harusnya itu tidak terjadi. Dan sudah apa yang saya sampaikan langsung ditanggapi. Akan saya perhatikan dan saya akan ingatkan kepada wasit yang memimpin agar berbuat adil seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sumarji, manajer timnas, sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan bersama, kita doakan juga bahwa timnas kita bisa meraih hasil yang positif saat melawan Cina nanti. Terima kasih Pak Sumarji. Itu dia guys, video menarik tentang Pak Sumarji ya, tentang sorotan pertandingan ataupun laga jelang Indonesia versus China ini, di mana sebenarnya terdapat beberapa pemain timnas Indonesia. Arjo Diamant telah mendapat kecederaan guys, dan telah pun pulang ke klubnya. Kalau maksudnya pulang ke klubnya, maksudnya pulang ke ini ya, JDT ya, JDT yang berada di Malaysia guys, karena di situ terdapat fasilitas-fasilitas yang lengkap ya, untuk perawatan, untuk rehabilitas ya, untuk mengesan apa juga kecederaan dan juga membaik lebih cepat guys. Kemudian guys, apa yang ditekankan di sini adalah fokus kepada pemain-pemain timnas Indonesia ini di menit-menit akhir guys. Itu yang akan diberikan perhatian
ketika laga ini, karena kita tidak mau ketika laga bersama Bahrain di menit-menit akhir itu karena kondisi pemain-pemain agak goyah, agak hilang fokus ya, dan misal kata wasit berlaku curang, ada penambahan waktu dan sebagainya, timnas Indonesia bisa bertahan hinggalah ke saat akhirnya guys. Kita tidak mau nanti pada ujung-ujung menit, padahal kita sudah mendahului China nanti, kita tidak bertahan dengan baik, kita sudah hilang fokus dan kita kehilangan 3 poin mata berharga guys. 3 poin mata berharga kita rampas daripada China, dan kemudian kita akan bertemu China lagi di laman kita sendiri guys. Itu yang kita mahukan, fokus pada menit-menit akhir supaya tidak goyah, tidak tertekan, tidak emosional. Dan ingin saya katakan di sini, saya berharapkan agar wasit kali ini, wasitnya adalah asal daripada Timur Tengah, yaitu daripada negara Arab, dengan apa yang telah berlaku kepada Bahrain, wasit ini akan rasa rungsing, akan rasa bersalah jika dia melakukan kesalahan, jika dia melakukan kecurangan, jika dia berat sebelah, dengan apa juga kecaman terhadap wasit. Itu akan memberi pengaruh kepada wasit yang ada berada di China ini guys, supaya dia berlaku adil, supaya dia nanti kalau dia tidak berlaku tidak adil, pasti rakyat Indonesia, pasti fans-fans Indonesia ataupun fans-fans dari Malaysia ataupun Asia Tenggara ini akan menghujat mereka habis-habisan guys. Kita harapkan itu berlaku, kita harapkan kali ini walaupun kita berada di kandang lawan, kita tetap semangat, kita tetap fokus, kita tetap berjuang mati-matian. Kita harapkan hari ini Indonesia dapat membawa pulang 3 mata berharga dan akhirnya menumbangkan naga merah ini guys. Oke ya, jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi guys. Ayo Garuda!